Halo Sobat Jagar, ketemu lagi di channel saya Heri Jagar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga, jangan lupa makan dan minum yang sehat-sehat. Supaya badan tetap sehat, tetap kuat, bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Yang punya hobi berburu atau kabar petualang, tetap saya sarankan saat menjalankan hobi jalan yang jauh, supaya di samping menyalurkan hobi bisa juga sambil berolahraga. Tentu poin yang bisa didapat, badan sehat, hati senang. Kalau tidak bisa, nyanggong saja, tetap akan buat hati senang karena hobi sudah tersalurkan. Biarkan terkadang hasilnya song, tetap senang. Kalau bisa lagi, kuala segar tur membekal, yang artinya badan sehat punya uang. Sudah sehat, punya uang, tambah happy ya. Dan pesan lagi, tetaplah berhati-hati dalam menggunakan senapan angin, baik itu berisi mimis atau tanpa berisi mimis, berisi angin atau tanpa berisi angin. Janganlah sekali-sekali mengarahkan ke orang lain, sebab itu bisa saja berbahaya. Bagi teman-teman yang melakukan kegiatan berburu, pastikan kondisi di spot berburu itu aman ya. Sebelum shoot juga pastikan aman, supaya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan. Oke, ini ada paket kiriman dari Japa Pro, bukan J Pro ya. Ini Japa Pro. Ini chamber terbarunya dari Japa Pro. Ini nggak ada yang mesen ya. Saya pengen nyoba kayak gitu. Sebab dulu punya Japa Pro Evo Gen 2 ya. Evo Gen 2 itu dibeli sama orang. Udah jadi unit terus dibeli ya. Gitu. Pakai yang dulu pakai larasnya Bogel juga. Evo Gen 2. Bogel kalau enggak salah sekitar 30 atau 35 itu. Kalau ini dari Japa Pro juga terbarunya. Ini chamber apa? E-back ya. Nah ini ada ya, ini ada Java Pro, ini surat keterangan jual beli ya, singkirkan. Nah ini Java Tech, kelengkapannya ini sama ini ya, tiga ini aja, rel ini. Kelengkapannya ini ada rel, ini relnya bisa dinaik kurukan sama kayak Japa Medok. Ini ada cancel kokang, ada teflon untuk mungkin ya, ini per ya, per palep, o-ring seal, single shot gitu. O-ring seal-nya masuk lumayan banyak ini. Ini dia ya. Japa E-back. E-back Japa E-back. Nah, ini serial number-nya ya. Nah, ini SN Japa E-back 0023, maksimal pressure 2800 PSI. Made in Singapura, Indonesia. Ini sih E-back Tactical Japa Pro, bukan J Pro ya. Kadang-kadang ada yang nanya Japa Pro sama J Pro itu sama nggak? Enggak. Ini ya manometer di sini ya. JP. Oke. Setelan ini. Oke, ini chamber Japa E-back. Bahan chamber ini pakai Dural seri 6.
Dural seri 6. Colokan mimisnya pakai stainless. Colokan mimis pakai stainless ya. Hammernya stainless, tarikan sedlepernya ini stainless. Cancel kokangnya pakai stainless. Terus tutup valve pakai stainless. Hammer di sini nih stelanya kayak gini ya. Pernya per hammer ini pakai Mitsumi krem. Oke, terus ini pas seperti ini ya. Tebal chamber cuma 25 kurang ya. Ya. Terus tinggi chamber dari sini aja, apa dari sini, dari railnya lah. Dari railnya itu 84. Dari sini 75. Ini apakah PNP regul? Ntar ya, saya ambil obeng sambil buka nanti lihat per palepnya kayak gimana. Oke ya, ini terus timbang segini aja beratnya berapa gitu ya. Kelihatan ini segini aja, ini bisa dibuka. Apakah ini support folding stok lipat? Ntar saya ambilkan juga ya biar tahu. Berat 909, segitu aja. Dengan ini belum cancel kokangnya. 1137 1137 gram. Kalau langkah hammer, tik di sini ya. Lumayan panjang ini langkah hammernya. Saya ukur kisaran aja ya. Langkah hammer kisaran 16 mili. 16 mili. Triggernya model gini ya. Kalau saya sebenarnya lebih suka modelnya match ya gitu. Oh, ini pakai rel 22. Pakai rel 22, terus bawahannya juga relnya 22 ya. Kayak gitu ya. Sekarang ntar ambil obeng dulu, pause. Oke, ini lanjut ya. Per palapnya pakai ini ya. Sudah saya buka. Ini per palapnya. Panjangnya 44. Ya, 45 lah. OD8. Masuk OD8 ini. Warnanya ini orange ya. Orange kuning. Itu terus ini sudah OD laras masuk ke chamber. Ya, OD larasnya masuk ke chamber itu di OD13. Nih, OD13 panjangnya 73. Dan ini lubang transfernya lebih besar ini. Nih, bautnya lihat. Bautnya pakai M berapa ini? Nih, pakai M8. Berarti ini lubang transfernya ya, kisaran ini saya ada bor. Ini bor 7, tapi kayak enggak masuk kayak gitu. Mungkin kurang dari 7 ya. Kalau 6 dia lebih. Mungkin 6,8 kayak gitu. Ini kalau 7 ini
Nah ini. Dar. Saya belum tahu juga ini. Kurang sih dari 7 ya. Kurang dari 7 mili lubang transfernya. Ya. Terus info ini drat. Mungkin ada yang mau bikinkan extension valve-nya ini. M16. Terus di sini ini support folding stock lipat. Nih ya, ini drat untuk folding stock lipat ini. Oke, support. Terus apa lagi? Oh, drat ini. PNP regul. Kalau dulu apa namanya? Epo Gen 2 itu tanpa apa? Belum support dratnya, belum support regul. Harus pakai adapter kayak gitu. Nah, ini mentok di sini. Nih. Ini OD22, ini mentok di sini. Kalau harus buka rel, bagian relnya. Ini di sini ada untuk buang angin. Nih. Gitu, terus apa lagi ya? Kasih itu ya, itu aja. Ini udah, terus kalau jarak OD laras terus masuk ke chamber sudah. Ini ya perkisarannya ini. Tapi yang paling bagus nantinya tanya langsung ke Java Pro. Ini soalnya besar ininya, saya nggak berani ini. Saya ukurnya gini. Ini ya. Ini terus ini. Ini tengah-tengahnya. Ini sih ya tengah-tengahnya. Ini mungkin tengah-tengahnya di ini di jarak lubang transfernya di sini ini 7,5 ataukah 7 ini. Ya, 7 lah. Nih ya, 7 mili dari sini ini. Dari belakang 7 mili ya. Serasa itu aja ya. Kalau kokang sih masih ini paling kendor setelannya ini. Setelan paling kendor masih agak keras. Lebih lembut produksinya J Pro. Oke dia. Nanti mungkin ini saya jadikan unit pakai ini. Pakai tabung ini. Regulnya nantinya ke knockdown. Gini. Nah, ini pakai laras paling ya 30. Misalnya ini pakai laras 32 paling. Iya. Misalnya pakai laras 32 ini, pakai tabung ini. Kayak ada koleksi yang lain. Ini pakai laras 27 Black Lava. Dari GS88 ya. Taktikalnya saya suka ini. Pakai knockdown juga ini. Terus saya ada dari J Pro ini. Pakai laras 35, pakai knockdown juga. Ini Evo X3. Terus ada Mini Factor pakai laras 22. Terus produksinya JND yang NHX2, NHX5, terus NHX Reborn. Itu saya 4 pakai ya. Kok 4? 3. 4, 4. Itu ya. Itu aja. Untuk yang tanya-tanya silakan. Gitu. Harga yang udah saya sebutkan ya tadi. Ini harganya di Java Pro itu 3,6 juta. Tanpa ini aja 3,6 juta. Segini ya. Segini 3,6 juta. Tanpa hand grip, tanpa power belakang. Oke. Okay.
Sekian dulu ya. Salam satu laras, salam Jaegar. Apa lagi ya? Rel sudah dijelaskan pakai rel 22. Jarak lubang transfer, tebal chamber, tinggi chamber. Kalau panjang, panjangnya ini ya. Plus minus 18 cm. Panjang sudah. Oke, itu aja ya.